Assalamualaikum Sobat Angler, jumpa lagi di channel Nelayan Lokal. Kali ini admin berbagi tips cara melawan esen apabila mancing lomba. Baiklah, mari simak videonya. Mancing lomba ikan mas penuh dengan teka-teki karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi hasil mancing, salah satunya dengan umpan, baik itu umpan polos atau umpan plus esen. Yang pertama saat mancing lomba adalah gunakan umpan terbaik yang pasti disukai ikan mas. Yang kedua, buatlah tumpukan umpan tepat di mana ikan dilepaskan. Hal ini bertujuan agar bisa mendapatkan ikan baru yang lapar. Dan yang ketiga adalah perhatikan tumpukan umpan tetangga yang pakai esen. Buatlah sejajar dengan tumpukan umpan tetangga. Lalu buatlah tumpukan umpan blokade, yang tidak jauh dengan tumpukan umpan pertama. Arti blokade di sini adalah membuat barisan umpan di dekat tambang pemisah, bisa 3 baris atau 5 baris. Tujuannya di sini adalah agar ikan yang ada di area tidak bergeser ke tumpukan umpan yang pakai esen. Demikianlah tips melawan esen saat mancing lomba. Berikut beberapa cuplikan strike babon saat mancing lomba. Demikianlah tips melawan esen saat mancing lomba, tetap berusaha yang terbaik mengenai hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan salam strike.